Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa ada manfa'a fi ulumi fi darini amin. Wa yajibu 'alal mukallafi aidan. Wa yajibu dan wajib 'alal mukallafi atas mukallaf aidan pula ayya arifa bahwa ia mengetahui syara'i ad-dini akan syariat-syariat agama. Wa hiya furu'uhu dan yaitu cabang-cabang agama. Jadi wajib dia mengetahui akan cabang-cabang agama. Wa hiya ma yata'alaku bil ibadati, yaitu sesuatu yang berkaitan dengan segala ibadah. Ya. Oh ya jibu dan wajib alal mukallafi atas seorang mukallaf aidan pula ayya'rifa, wajib apa? Wajib bahwa ia mengetahui syara'i ad-dini akan syariat-syariat agama. Jangan sampai seorang mukallaf enggak tahu tentang syariat-syariat agama. Jadi agama ini penting kita ketahui. Jangan sampai kita enggak tahu. Kalau kita sudah mengetahui nikmatnya mengetahui tentang syariat agama, baru kita akan mengadakan testimoni bahwasanya belajar agama itu manis. B.J. Habibie di akhir umurnya beliau ya mengungkapkan seperti ya penyesalan enggak sempat belajar agama. Jadi beliau mengatakan, sekira mengatakan, andai kata aku dikasih pilih antara belajar agama dan bikin pesawat, aku pilih belajar agama. Jadi beliau dikasih, alhamdulillah dikasih, akhir umurnya ngerti akan belajar apa manisnya belajar agama, nikmatnya belajar agama. Emang orang kalau udah di akhir umur ngerti agama, banyak yang diperbuat ya, bisa bikin kitab, bisa baca ini baca itu. Tapi kalau enggak bisa apa-apa, apa yang dikerjain? Nikmat. Orang kalau ngerti agama pula, semakin tua bukan semakin dijauhkan. Ya. Dia bisa baca kitab, lalu dia ngamalkan ilmu juga. Ilmunya banyak mengenai agama. Makin tua bukan makin dijauhkan, lihat kiai ya. Kiai makin tua makin keramat ya, makin besetan kiai.
Tapi kalau umum gitu, makin tua makin diistirahatkan. Mohon maaf Pak katanya, diistirahatkan dulu di rumah. Itu kan bahasa halus dipecat. Kalau kerja kan begitu. Tapi kalau kita bisa agama, ngerti agama kita, kita malah dicari, malah kita lari yang dari yang demikian, dari dunia. Jadi belajarlah agama dan amalkanlah, nikmat, manis belajar agama. Wahyama yata'allaku bil ibadati, yaitu tentang sesuatu yang berkait dengan segala macam ibadah-ibadah. Wahya ahammu ma yata'allaku bil mukallafi, dia adalah sesuatu yang lebih penting dari paling penting apa yang berkaitan dengan seorang mukallaf tentang agama. Kama qala, sebagaimana beliau berkata, wa ahammuha, yang paling pentingnya yang kita harus ketahui adalah at-taharatu, bersuci. Jadi kita harus tahu bersuci, bagaimana bersuci. Bersuci bisa dengan air, bagaimana bersuci dengan air. Bersuci dengan debu, ya, bagaimana bersuci dengan debu. Taharah dengan tayamum, bagaimana membersihkan najis. Kita harus ngerti, harus paham. Jangan sampai kita buta dengan demikian, tentang demikian. Wassalatu, dan sholat, kita harus ngerti sholat ini paling penting. Taharah, sholat, jangan sampai enggak ngerti. Insya Allah kalau kita rajin ngaji, kita duduk di majelis ilmu, senantiasa kita duduk, insya Allah ngajinya pakai kitab, ya, insya Allah nanti lama-lama ngerti, paham, dan kita amalkan sholat. Dan insya Allah kita kalau kita ngaji terus, insya Allah kita enggak berani ninggalin sholat. Tapi kalau kita enggak ngaji, Bapak, Ibu, hadirin, sahabat sekalian, saudara, kalau kita enggak ngaji, enggak duduk di majelis ilmu sama kiai sama ustaz, kita enggak punya ya tempat duduk majelis ilmu. Kita ya enggak ngaji sama guru, enggak punya giliran seminggu sekali minimal. Baik sih memang kita kuliah, kita kerja, itu sangat dikhawatirkan sekali dia tinggalkan sholat. Ini pernah saya mengadakan survei ya, di mahasiswa saya. Saya pernah jadi dosen, kemudian saya berhenti. Udah repot, repot sama pesantren, saya mau ngajar pesantren aja. Tapi mereka masih kepengen saya ngajar juga, akhirnya saya ngajar ngaji aja. Saya mengadakan pertanyaan, apakah Anda sudah sholat? Di sini penilaian saya bukan udah enggaknya, itu urusan kamu dengan Tuhan. Penilaian saya adalah kejujuran kamu. Kejujuran kamu. Itu macam-macam jawabannya. Dan lebih banyak, sangat banyak enggak sembahyang sempurna. Alhamdulillah Pak, saya kerja tapi saya belum bisa sholat. Alhamdulillah Pak, saya sholat cuma subuh belum bisa. Belum. Rata-rata begitu. Yang sholat lima waktu sedikit sekali. Dan ketika saya tanya, punya majelis ilmu? Enggak punya. Majelis taklim dong sama ustaz sama kiai, enggak punya. Rata-rata.
Jadi saya tarik kesimpulan berarti di sini dia nggak punya majelis ilmu. Walaupun kalau kita ingin urut dari kecilnya, memang itu pengaruh sekali didikan daripada orang tua. Tapi ketika dia besar, insya Allah pengaruh guru sangat kuat di mana? Di majelis ilmu. Oh, dia punya guru, dia ngaji, hubungan baik sama guru, bukan hanya sekedar ngaji, dia taatin gurunya, dekat sama gurunya, insya Allah dia sholatnya rajin, insya Allah. Ini sholat sangat penting. Ntar kita lihat. Oh, zakat dan zakat. Bayar zakat. Ya, zakat ada dua, zakat mal, zakat fitrah. Ya. Zakat mal kalau kita punya duit banyak ya. Punya pohon duit ya. Kita zakatin. Kalau memang sudah mencapai nisabnya. Punya kontrakan ya, banyak. Ya. Kalau sampai nisabnya ya kita wajib zakatin. Wasaumu, jangan sampai kita enggak zakatin. Kalau kita enggak zakatin, nanti duit banyak doang tapi habisnya enggak ketahuan. Itu berarti hilang keberkahan. Wasaumu dan puasa. Nah, ini puasa. Penting kita ketahui dan kerjakan. Wal haju dan haji. Wajib dan wajib hukumnya alal abai, ini atas bapak-bapak. Wal ummahati, ibu-ibu, wajib apa? Ta'limu auladihim, ajarkan ya, mengajarkan anak-anak mereka. Ajarkan wajib mengajarkan anak-anak mereka. Idza mayyazu, apabila sudah tamyiz. Berapa umur tamyiz? 7 tahun. Wajib ajarkan tadi thaharah, sholat, ajarkan zakat, puasa, haji, dan suruh untuk melakukan sholat, jangan sampai enggak. Kita enggak bisa ngajarin, kita masukkan ke pengajian ya, atau ke pesantren yang ngajarin tentang ini Pak, tentang sholat, bagaimana fokus itu, adab-adab kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kepada sesama kita. Itu yang paling penting. Itu santri kalau baru masuk pesantren. Itu perbedaannya jauh sama yang udah lama. Sikap sopan santunnya. Kayaknya gimana gitu. Oh, yang baru masuk kayak liar-liar gitu. Yang udah lama. Itu tampak sekali. Karena udah terdidik itu. Sopannya, santunnya. Ya. Nah, itu yang paling pokok diperhatiin. Mala buddha minhu, ajarkan ketika mereka sudah tamyiz itu umurnya 7 tahun kelas 1 SD. Apa yang enggak boleh enggak darinya? Fi ilmi tauhid wa fi syariati, pada ilmu tauhid dan pada ilmu syariat ajarkan. Kita enggak bisa, masukkan ke majelis ilmu pesantren, masukin. Dan jangan sembarangan pesantren, jangan sembarangan majelis taklim, apalagi di zaman sekarang harus pilih-pilih. Jangan sampai salah. Jangan sampai salah.
Jadi harus apa? Kita pikirin benar-benar, jangan sampai salah. Kalau salah masuk aja salah tempat, kita bingung dah tuh. Aduh, mau begini. Mau tarik lagi kagenak. Kaifiyati taharati, seperti tata cara bersuci. Ini kita ajarin bagaimana. Wassalati, dan sholat. Tata cara sholat. Jadi sholatnya dan tata cara sholatnya. Umur tamyiz yaitu 7 tahun. Kita wajib tuh suruh sholat dan ajarkan sholatnya. Jadi ketika waktu zuhur, ingetin untuk sembahyang. Hukumnya wajib. Zuhur sembahyang tong, asar sembahyang tong, maghrib sembahyang tong, isya sembahyang tong, subuh sembahyang tong. Besok ketemu lagi, zuhur sembahyang tong, asar sembahyang tong, terus setiap hari. Wajib kita perintahin. Kalau enggak kita enggak perintahin, kita dosa. Orang tua, anaknya mah belum. Anaknya enggak, belum kena kewajiban, ya kena kewajiban babanya, mamanya. Ini saya yakin enggak semua orang ngerjain ini, berat. Saya ya, pernah ngerjain ini, Masya Allah. Pengalaman sekarang sih udah enak, Alhamdulillah. Saya pergi juga udah sembahyang. Awal-awalnya, Allahu Akbar. Sampai saya berucap, waduh ini sih nggak semua orang bisa nih, berat banget. Apalagi kalau subuh, Masya Allah. Namanya anak kecil kan ya, tidur. Luar biasa. Nah, kita penuh maaf sama anak-anak ya. Anak-anak kan anak kecil juga, dan dia darah daging kita. Ajarkan, jangan enggak bisa masukkan ke pesantren, ke majelis ilmu. Wasa'iri syara'i, dan sekalian syariat, kesiwak, wanawi dan sumpamanya. Jadi siwak kita ajarkan kepada anak kita, ya. Jangan sampai kita enggak ajarkan siwak. Umur 7 tahun tamyiz. Ajarkan mana tong siwaknya tong. Kemarin dibagi mana? Ambil. Sampai begitu. Jadi ini siwak penting banget disebut di sini siwak. Masya Allah. Ini bapaknya aja kagak nyiwak, bagaimana anaknya? Bukan nyindir, bukan nih, bukan. Lagi pelajaran. Para habaib banyak pakai siwak. Para habaib. Sama guru saya, Kiai Mahfuz, beliau selalu pakai siwak. Kalau murid bagaimana gurunya, anak bagaimana orang tuanya. Kiai Mahfuz beliau selalu pakai siwak. Saya semangat pakai siwak tuh dari beliau. Masya Allah, selalu pakai siwak. Sunnah-sunnah Nabi. Ya. Termasuk jaga muru'ah juga. Bahkan Imam Nawawi, Syekh Nawawi Al-Bantani menyarankan kalau cari guru yang bersiwak. Sampai begitu. Itu dicatat dalam kitab Salalimul Fudola, ya. Juga dicatat dalam kitab Zadul Muflihin. Sampai begitu. Kalau pengen cari guru yang bersiwak, itu Syekh Nawawi, Imam Nawawi Al-Bantani.
Jadi enggak sembarangan. Ikutin apa kata ulama, insya Allah selamat. Jangan kita mengelak ini, jangan. Cara makannya tangan kanan, kata Bang Haji, minumnya tangan kanan. Emang benar itu. Kalau yang kecil aja dia udah enggak kerjain, bagaimana yang gede? Yang kecil aja udah malas, bagaimana yang gede? Bagaimana yang berat? Minum tangan kanan kan enteng, tapi dia enggak kerjain. Walaupun tangan kiri enggak apa-apa, enggak. Karena perbuatan Nabi ada yang ya syariat, ada yang kurbah, ada yang bukan syariat, bukan kurbah. Jatuhnya ibahah. Makan tuh ibahah, minum tuh ibahah. Tapi yang paling bagus adalah kita ya mengikuti sunnah Nabi. Praktek Nabi keseharian dalam kehidupannya. Itu adalah namanya buah cinta kita sama Nabi. Insya Allah karena cintanya kita sama Rasul, dihitung pahala. Jadi jangan sampai kita enggak makan tangan kanan, minum tangan kanan, ya. Masuk masjid kaki kanan, keluar masjid kiri, pakai sendal pakai kaki kanan, keluar sendal kaki kiri. Nah, praktekin tuh. Masuk masjid buka sendal, keluar masjid pakai sendal. Nah, gimana caranya itu? Ya berhenti dulu. Sekecil ini kita perhatiin, tanda kita cinta sama Nabi. Jadi ketika kita pengen masuk ke masjid pakai sendal, berhenti dulu kita. Pertama, ya berhenti untuk mikir gitu. Biar nggak keder. Buka sendal kita, ya yang kiri, injek sendal kita, injek aja. Lalu buka kaki kita yang kanan, langsung masukin ke masjid. Baru langkahkan kaki kiri kita ke masjid. Nah, keluar masjid sebaliknya begitu juga. Keluar masjid kaki kiri ya, injek dulu sendalnya, jangan dimasukin ke selopnya. Lalu keluarkan kaki kita yang kanan, langsung masuk ke sendal selopnya. Baru masukin kaki kita yang kiri ke selopnya. Sebegitu kita perhatiin demi cinta kita sama Rasul, insyaallah itu dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Cinta sama Rasul, cinta sama Rasul, cinta amanah sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan hanya di bibir saja cintanya, tapi dituangkan dalam praktek kehidupan. Itulah yang namanya cinta. Bukan hanya aku cinta padamu ya Rasul, ya aku cinta padamu, tapi enggak dilaksanain. Wa natlubu minallahi ta'ala al-i'anata 'ala dzikril ahami minha, dan kita minta kepada Allah Ta'ala akan pertolongan ya atas menyebutkan ya. Kami minta nih, pengarang ini, kami minta kepada Allah akan pertolongan untuk menyebutkan segala yang penting daripadanya ya, akan yang penting, sangat penting darinya. Dan kami minta juga wal barakata, keberkahan fi padanya. Fanaqul, maka kami katakan wa ma taufiqi, tidak ada yang memberikan taufik kepadaku illa billah, kecuali kepada Allah. Alaihi, kepada Allah tawakkaltu, aku berserah diri. Wa ilaihi unibu, dan kepadanya lah aku kembali. Nah, inilah bentuk kita penyerahan minta tolong sama Allah. Ini beliau minta tolong sama Allah untuk melanjutkan pembahasan sesuatu yang penting. Minta tolong sama Allah, apapun kita minta tolong sama Allah ya. Insya Allah kalau kita minta tolong sama Allah, kita enggak bisa apa-apa ya. Bismillahirrahmanirrahim,
ya, bihaulillah wa kuwatillah. Mau dagang begitu, mau kerja begitu, mau usaha begitu, mau kuliah, mau apa aja begitu semuanya, insyaallah bantuan Allah datang. Dan insyaallah kita akan dibimbing enggak mau berbuat maksiat. Dan insyaallah selamat dan berkah. Amin. Wallahu a'lam bishawab.